Kita ada di Indonesia, kita ada di Malaysia, kita datang daripada orang Jawa, kita datang daripada orang Terengganu, sama saja. Kerana apa? Kerana Nabi sudah sebut, ana faratukum ala haudi yaumil qiyamah. Aku menunggu kamu semua di kolam kausarku pada hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Tawaduk ya beliau itu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini guys, ada sebuah video terbaru daripada channel Buya Yahya Official ya guys ya. Nah, di sini guys, Buya Yahya ke Malaysia. Bagaimana sambutan ya daripada ustadz yang ada di Malaysia, bagaimana sambutan masyarakat daripada Malaysia. Jom kita simak videonya guys. Masya Allah, ini ulama ketemu ulama. Oh Masya Allah, ulama di Indonesia bertemu dengan ulama yang ada di Malaysia. Jadi ya kita nak tahu bagaimana eratnya hubungan mereka, bagaimana sambutan daripada ustadz yang ada di Malaysia dan juga masyarakat yang ada di sana ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Masya Allah Terengganu. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah seronoknya guys. Ulama-ulama yang bertemu, ustaz-ustaz yang bertemu ya guys ya. Masya Allah, jadi ketika bertemu, berjumpa ya, saling menghargai dan juga saling mendoakan. Masya Allah, itu terbaik ya guys ya. Itu yang perlu kita tiru juga, bahwasannya ketika kita berjumpa dengan saudara kita ya kan. Nah, maka doa seperti itu. Karena doa itu terbaik ya guys ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah dimanapun anda berada. Masya Allah, kalau kami menyampaikan pesan ada beliaunya yang mulia Ar-Ram Allah Syekh Nur kita semuanya dari terus. Masya Allah, semoga memanjangkan umur beliau. Amin. Taat-taat sehat wafiat dan diberi kesempatan kita untuk duduk lebih lama. Amin. Dunia hingga kelak di surga insya Allah. Ada pesan sederhana yang sebetulnya sudah ada di hati masing-masing. Terus meningkatkan ukhuwah. Bagaimana menjalin hidup indah dalam cinta karena Allah. Sederhana, biasakan lesan kita tidak mencaci dan tidak mengolok. Satu. Pastikan lesan yang kita ucap, apa sesuatu yang kita ucapkan adalah kalimat yang baik. Yang kedua, yuk kita jaga mata kita. Hari ini kerusakan di rumah tangga kita gara-gara mata kita melihat sesuatu yang haram di luar ataupun yang kita temukan di handphone kita dan lain sebagainya. Ayo, ini amanat di hadapan Allah SWT. Biarpun kita di kamar sendiri, Allah melihat kita. Semakin kita bisa menjaga mata kita, semakin indah yang ada di rumah kita, semakin indah di dalam keluarga kita, indah dalam keluarga, ditambah lagi cinta terus kita bangun di rumah tangga kita, di masyarakat kita, hidup kita di dunia seperti di surga. Saling mencintai karena Allah dan saling menjaga mata kita, saling menjaga hati kita. Ini saja insya Allah mohon sampaikan pesan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya wal mursalin. Habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertuah dan beruntung pada hari ini Allah pertemukan kita dengan guru yang sangat kita rindu, yang sangat kita kasihi, Buya Yahya, yang datang daripada Cirebon, Jawa Barat sampai ke Terengganu hari ini, bumi yang bertuah. Dan jangan lupa pada malam ini Buya Yahya akan memberikan tausiah dan ceramah dan tazkirah di Masjid Jamek Pengadang Baru. Datang beramai-ramai. Kerana apa? Orang datang beribu-ribu kilometer untuk memberi, berjumpa, bertemu dengan kita. Kenapa kita tak dapat luangkan sedikit masa untuk hadir di rumah Allah, Masjid Jamek Pengadang Baru, berhadapan dengan orang yang sangat kita
kenal yang selalu kita lihat dalam media sosial, insyaAllah. Semoga kita diberi kebaikan berhimpun dengan ulama yang kita kasihi. Sebenarnya kita bertuah, dia ada, kita ada di Indonesia, kita ada di Malaysia, kita datang daripada orang Jawa, kita datang daripada orang Terengganu, sama saja. Kerana apa? Kerana Nabi sudah sebut, ana faratukum ala haudi yaumil qiyamah. Aku menunggu kamu semua di kolam kausarku pada hari kiamat. Kamu orang Jawa, Nabi tunggu di kolam kausar. Kamu orang Terengganu, Nabi tunggu di kolam kausar. Kamu orang Afrika, Nabi tunggu di kolam kausar. Kenapa? Kerana Nabi pun rindu melihat kepada umatnya. Macam mana Rasulullah akan panggil kita? Dengan sebab kita menjaga solat. Orang yang bersolat sudah tentu dia mengambil wuduk. Maka aku kenal, kata Rasulullah, akan umat aku, walau daripada negara mana, daripada zaman mana, min asalil wuduk, daripada bekas wuduk. InsyaAllah, di mana kita berada, kita adalah sama. Yashuddu ba'duhum ba'dahu, saling mengkuatkan satu sama lain. Tanamkan perasaan, semua umat Islam adalah saudara mara kita, insyaAllah. Bersama dengan Buya Yaya malam ini, jangan lupa, jangan ke mana-mana, simpankan masa, sediakan kenderaan, Masjid Jamek Pengadang Baru. Semoga dipertemukan lagi kita dengan guru yang sangat kita sayangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihormati Al-Fadhil Ustaz dan Gus tanda kita semualah. Pertamanya saya bagi pihak PP Hotel sangat-sangat merasa gembira dan bertuah kerana kedatangan kedua-dua orang yang sangat kita kasihi dalam dunia dakwah ini. Yang penting sekali, bila kita datang sini, kita bukan saja boleh jamu tera, tetapi dalam masa sama boleh berukhuwah, dapat melihat wajah orang yang sangat-sangat kita kasihi. Itu satu bermak dan berkah pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turun banyak lagi berkah dan rahmat pada kita semua, dan menjadikan umat Islam umat yang sebenar-benar terbaik. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati segala kerja kita, usaha dakwah kedua-dua ustaz kita, dan kita doakanlah umat ini terus akan meningkat dan menjadi umat khairul umat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjadikan yang bekerja, amin, yang berkunjung, ya, yang melihat, amin, semuanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, amin, dekat kepada Allah. Yang tidak kenal Allah jadi kenal Allah. Yang sudah kenal semakin dekat. Yang bermaksiat menjadi ahli ahli kebaikan. Amin. Jadi sebab bertemunya hati saling mencintai karena Allah, panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan. Husnul khatimah. Amin. 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 Semoga Allah berkati segala usaha menjadikan Hotel Bayar Bunga ini contoh penjagaan orang Islam yang patuh pada ajaran Islam, patuh pada syariat. Amin. Yang bukan mengejar keuntungan semata-mata, tapi akhirat sebagai motivasi untuk kita mengejar keredaan Allah, sama ada dengan jalan berniaga atau seumpamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, masya Allah. Tawaduk ya beliau tu, masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, sudah selesai. Itulah tadi ya guys ya, kemesraan ya. Kalau kita tengok kemesraan daripada ustadz yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia ya guys ya, itu Buya Yahya ya guys ya. Dan kalau kita tahu bagaimana mereka, bagaimana beliau-beliau ini, masya Allah, apa ya, saling-saling apa ya, tawaduk seperti itu ya guys ya. Saling apa ya, saling menghormati juga dan tidak mau kalah macam tuh. Jadi silakan berdoa. Jadi kita tuh senang lihatnya ya guys ya. Karena setiap pertemuan yang penuh dengan doa, maka di situ insyaallah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, saling menasehati. Wah, ya seperti ini ya guys ya, yang kita nampak sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia. Ustadz-ustadznya saja itu erat banget. Ustadz-ustadznya saja itu, ulama-ulamanya saja itu seperti, wah, seperti saudara yang apa namanya ya, dekat sekali seperti itu ya guys ya. Masya Allah. Dan kita doakan bersama ya guys ya, semoga guru-guru kita ya guys ya, ulama-ulama kita di Indonesia maupun Malaysia ini ya, diberikan kejayaan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, dan juga ya guys saya diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita baca komen ya dulu ya. Malaysia Indonesia serumpun satu hati. Waduh, mantap. Malam ini Buya Yahya bersama Tuan Guru Ustaz Azhar Idrus. Wow, itu rame banget pasti guys. Semoga Buya Yahya, Tuan Guru, dan para ulama dijaga oleh Allah dari godaan dan kejahatan setiap makhluknya. Amin. Dua orang ulama dari dua negara bersaudara. Lope lope. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Senang dan tenang rasanya melihat ulama-ulama kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur Buya Yahya dan Ustaz Azhar Idrus. Masya Allah. Semoga Ustaz sehat selalu. Saya suka bila orang alim ulama bertemu. Kirim salam saya dekat Guru Buya. Semoga alim ulama dipanjangkan umurnya. Semoga Tuan Guru Buya Yahya juga ziarah Tuan Guru Haji Hadi Awang. Masya Allah, sehat selalu Tuan Guru kami. Senyum-senyum sendiri, betul ya guys. Saya dari tadi itu senyum-senyum sendiri karena merasa kayak ikut bahagia, merasa ikut senang, merasa gimana ketika kita istilahnya apa di dunia saja ya ini ya, di dunia saja mereka berkumpul, kita gembira. Bagaimana kalau kita bisa nanti ya guys ya di surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa bahagianya ya Allah. Dua alim fadil, beruntung jika dapat berjumpa dan hadir pada majlis ilmu keduanya. Masya Allah. Alhamdulillah menyimak, semoga Gurunda Buya Yahya dan Gurunda Ustaz Azhar Idrus selalu sehat, berkah dan panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, banyak juga ya guys ya yang komen daripada Malaysia ini ya guys ya. Masya Allah. Nanti ya guys ya, oh semalam berarti kan, ini satu hari yang lalu, mungkin semalam atau nanti malam, saya kurang tahu juga ya guys ya. Masya Allah, tapi beruntunglah orang-orang yang dekat di sana dan bisa hadir di sana dan bisa juga menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di Malaysia ya guys ya, dengan Buya Yahya. Masya Allah, ceramah-ceramahnya menyejukkan hati, begitu juga Ustaz Azhar Idrus. Masya Allah, pokoknya apa ya guys ya, kita tengok, kita senang macam tuh. Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat, banyak ilmu yang baru kita tahu juga berkenaan dengan ilmu agama itu daripada mereka-mereka ini, daripada beliau-beliau ini ya guys ya. Masya Allah. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Itulah bukti tali ya guys ya, erat tali cinta, tali kasih daripada ulama-ulama Indonesia dan juga Malaysia ya guys ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.